Ya, jadi saya dulu sebagai marketing pak, ya memang kejadiannya kalau lagi ada OJK tuh tahu-tahu marketing hilang aja di kantor, karena pasti bakal jadi temuan. Nah, memang berbicara soal syariah, industri syariah di Indonesia kita belum bisa katakan secara kafah 100% mungkin, tapi kita masih terus berupaya untuk itu, menyadarkan masyarakat apalagi di bisnis, benar bisnis syariah itu jarang ditemukan karena mereka rasional dalam artian mana yang murah, mana yang menguntungkan itu yang dia ambil. Ambil, bisa betul. Mereka syariah oriented. Kalau itu dengan bisnis memang sangat sulit. Kemudian berbicara soal fintech juga, saya sepakat dengan Bapak, dengan Pak Budi. Perkembangannya fintech di awal memang boomingnya luar biasa, Pak. Sekarang mungkin sudah ratusan, Pak. Tahun kemarin itu baru sekitar ada puluhan. Sekitar 20-an, 30-an, sekarang udah ratusan. Dan seiring berjalannya waktu, kemudian paradigma tentang fintech ini berubah dengan cepat juga. Ada orang yang bilang bahwasanya fintech itu rentenir teknologi ya. Ya rentenir tapi sudah apa, menggunakan teknologi. Memang sangat luar biasa. Bahkan ada teman saya yang sempat mendapatkan SMS seperti itu Pak. Beliau dosen UI ketika itu, dan saya nggak tahu siapa saja dapat SMS, tapi teman saya cerita saya dapat SMS ini dari salah satu fintech karena temannya meminjam. Dan memang itu luar biasa sekali, akses terhadap kontak, email, apapun tentang pribadi kita yang ada di smartphone kita itu semua bisa diakses oleh fintech akses. Dan ini term and condition atau syarat dan ketentuan yang harus selalu kita waspadai, terutama bagi teman-teman yang ingin meminjam kredit atau pembiayaan di fintech. Memang menarik. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan apakah nyata